siapa tak munafik? Tanya Uzaifah. Kata Nabi SAW, nak tahu orang itu munafik ke tak munafik, lepas kewafatan aku, nak semayang jenazah, tengok ada Uzaifah ke tak ada Uzaifah. Kalau ada Uzaifah, boleh semayang. Kalau tak ada, tak payah semayang. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia tahu bahawa Uzaifah ni pegang rahsia, Uzaifah Al-Yamani ni pegang rahsia, lalu Umar ni pergi temu dengan Uzaifah. Soalan pertama daripada Umar, ya Umar, Umar ni tanya Uzaifah, Umar tanya kepada Uzaifah, ya Uzaifah, nama aku ada tak daripada 10 orang, daripada orang yang tersenarai munafik? Tanya nama dia dulu. Umar tanya Uzaifah, nama dia tersenarai tak di antara nama-nama munafik? Ini adab sahabat. Kalau kita, kita temu dengan Uzaifah, apa kita tanya? Siapa dia munafik? Nampak? Itu beza kita. Umar dia tanya, aku ni munafik ke tak? Ini soalan Umar. Kata Uzaifah, nama kamu tak ada. Nama kamu 10 orang yang dijamin masuk syurga. Ini nak sebut nama-nama orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama mereka dirahsiakan. Bila ditahu nama dia pada hari kematian dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa lama husnuzan sentiasa bersangka baik dengan Abdullah bin Ubay. Sentiasa bersangka baik dengan Abdullah bin Ubay. Padahal Nabi SAW tengok gerak-geri dia ni adalah musuh Nabi. Tapi Nabi ni dia sentiasa bersangka baik dengan Abdullah bin Ubay. Sehinggalah hari kematian dia, la tusalli alaihim mata badala, jangan kamu sembahyang ke atas jenazah mereka buat selama-lamanya. Wala takun ala qabri, dan jangan kamu berdiri ke atas kubur mereka. Orang Syiah, Syiah ni dekat Malaysia ni banyak Syiah. Orang Syiah berpandangan bahawa yang mati pada hari itu Abdullah bin Ubay tidak disembahyangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah kata Nabi korek balik kubur dia. Nabi keluarkan jenazah. Nabi kapankan dia. Nabi solatkan dia. Ini Syiah yang cakap. Sedangkan Quran cakap lain, Syiah dipusingkan. Syiah kata kita tak boleh menghukum dia munafik. Siapa kita mahu menghukum orang? Ni Syiah, Syiah yang cakap. Syiah ni jangan tuan-tuan ingat mak sabu je. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita putarbalik benda yang sudah termaktub di dalam Quran. Allah sebut dalam Quran juzuk yang ke-10, wala takum ala qabri, jangan mudiri yang Muhammad ke atas kubur mereka, yakni golongan munafik. Nah, ini nak sebut sidang jemaah. Ini orang yang melakukan jenayah kepada Allah Azza wa Jalla secara rahsia. Tuan-tuan fikirlah, Abdullah bin Ubay ni asal orang Madinah. Dia ni asal orang Madinah. Nabi SAW, orang Muhajirin asal Mekah, duduk Madinah. Nabi kata man istata ayyamuta bil Madinah, sesiapa yang mampu mati di Madinah, matilah di Madinah dan kebumikanlah di Baqi', maka aku akan sendiri memberi syafaat.
Nabi kata, siapa yang mampu di Madinah dan kebumikan jasad dia dibakar, maka Nabi akan sendiri beri syafaat. Abdullah bin Ubay ni orang Madinah, tapi nama dia dan jasad dia tidak dipilih oleh para sahabat radhiyallahu ajmain untuk diuruskan dan dikebumikan di Bakar. Sebab apa? Sebab dia munafik. Sebab tu mereka yang diuruskan oleh Rasulullah ataupun diuruskan oleh para sahabat radhiyallahu ajmain, mereka akan dikebumikan di Bakar. Dan orang yang dikebumikan di Bakar akan mendapat syafaatul khusus wal khusus, syafaat yang khusus lagi khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mulia kebumi di Madinah ataupun dinamakan tempat dia Bakar, berhampiran dekat dengan Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita orang situ, kita boleh peganglah situ, nampak? Tak ada masalah. Macam untuk Imam Haji Sulaiman, dia orang kampung Sungai Serik contoh. Orang kata, kita orang kampung ni, kita boleh buat apa saja. Nampak? Maksudnya, kita nak buat tapak lembu, kita buat tapak lembu. Kita nak bangunkan surau, kita bangunkan surau. Kita nak buat apa saja, boleh. Tiba-tiba orang kampung luar nak kawal kita, boleh tak Haji Sulaiman? Tak boleh. Mana boleh? Ni kampung kita. Nampak? Tapi Abdullah bin Ubay ni, sebab dia munafik, nama dia tak tersenarai dan tidak layak tempat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Nak sebut sidang jemaah, dia ni orang asas itu dan akhirnya dia dikebumikan di tempat-tempat pembuangan sampah bagi penduduk Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan semua, saya nak sebut, bila Nabi SAW sebut berjanji kepada aku, jangan syirik, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anak, dan jangan mengada-ngadakan cerita yang tak ada di belakang kamu ataupun di hadapan kamu. Bila disebut perkara ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni dia tak syirik. Yang beriman dengan Nabi ni dia tak syirik. Dia tak berzina. Dia tak mencuri. Dia tak membunuh anak-anak. Tetapi ada sahabat yang dijatuhkan hukuman bukan sebab dia curi, bukan sebab dia zina, bukan sebab dia membunuh, tapi dia hanya menyampaikan cerita yang tak ada di depan dia maupun di belakang. Nampak? Menyampaikan cerita. Nampak? Cerita apa? Cerita ni dibuat, dicipta oleh golongan munafik Madinah. Dicipta oleh Abdullah bin Ubay. Cerita dia bagi tahu Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attar. Cerita. Siapa buat cerita ni? Munafik. Nabi jatuh tak hukuman kepada orang munafik? Tak. Kenapa Nabi tak jatuhkan hukuman kepada orang munafik? Kerana golongan munafik ini dia punya backup besar ialah golongan kafir. Orang kafir ni dia banyak backup, banyak backup. Nampak? Buat nak jatuh hukum, buatlah aku parti PAN ni, buat contoh. Sebab apa? Sebab dia punya backup orang kafir. Dia punya dana ekonomi orang kafir yang bagi. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia takkan menjatuhkan hukuman kepada orang munafik. Ikut mula, nak buat apa pun, nak kata apa pun, ikut. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia takkan menjatuhkan hukuman kepada orang munafik. Kenapa? Jatuhkan hukuman kepada orang munafik ni, kita takkan menang. Itu jawapannya. Tak menang tangan kita nak lawan orang munafik ni. Ada je jawapannya. Nampak? Macam madun tuan-tuan lah, pening kepala. Naik pula sembok depan Parti Aman. Bila pula orang sini sokong Parti Aman? Nampak? Ini menipu. Nampak? Mengkhianati orang. Ini bahaya. Jangan jadi contoh macam tu. Jadi sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan dia kata, kalau saya tak boleh duduk atas gerakan Islam, saya boleh duduk atas gerakan yang dibuat oleh DAP. La haula wala quwwata illa billah.
sanggup, sanggup duduk, kata duduk berani atas gerakan yang digerakkan oleh orang kafir. Ini tidak diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kita nak sebut dalam keadaan hari ini yang kita terkeliru sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah bin Ubay ini buat cerita. Bila dia buat cerita ni, dia sampaikan cerita, tiba-tiba ada 6 orang daripada orang mukmin yang duduk di Madinah. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah An-Nur, suratul anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinati la'allahum yatazakkarun. Dalam kisah itu menceritakan tentang hadithul ifki, cerita isteri Nabi berzina dengan Safwan bin Mu'attal, dipanggil fitnah. Dan daripada cerita itu, 6 orang mukmin yang terpengaruh atas cerita tadi, mereka bukan buat apa, mereka hanya mengiyakan dia. Oh iya ke? Begitu ke? Nah, dia hanya menyampaikan. Lalu mereka dijatuhkan hukuman 80 kali sebatan oleh Rasulullah SAW. Cerita dia hanya mengiyakan kepada cerita golongan munafik. Bila Nabi SAW jatuhkan hukuman qazaf ataupun hukuman terhadap orang yang fitnah tadi, orang munafik kata, wah tu dah, orang kata jangan memfitnah orang. Nampak? Bila 6 orang mukmin tadi dijatuhkan hukuman, golongan-golongan munafik ni pun bangun, dia nasihatkan orang Islam, itulah dia kata lain kali jangan fitnah orang, orang lain. Sedangkan siapa yang buat fitnah? Dia buat fitnah. Tiba-tiba dia jadi hero. Dia buat masalah, dia jadi hero. Ini pening. Nampak? Dia tuduh Tan Sri Khalid, dia minta maaf. Nampak? Faham tak ni? Tan Sri Khalid zaman Nabi, bukan zaman ni. Ini yang sebut ni. Dia pula jadi hero. Dia buat masalah. Ini sebab ni cerita. Benda ni dah berlaku dah. Jatuh hukum tak? Dah jatuh hukum. Last sekali Tan Sri Khalid pun maaf lagi. Nampak? Ini nak sebut sedang jemaah. Tak menang kita. Ada je dia pusing. Dia pusing sana, pusing sini. Dan sekali dia pusingnya. Dan dia tahu bahawa orang tahu. Jadi penipu. Sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini saya nak sebut benda tu. Dah berlaku zaman Nabi. Dia juga berlaku zaman Nabi. Ini dipanggil fiqhus siyasah. Fiqhus masa. Yang kita perlu memahami sesuatu nas yang berada pada zaman. Sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi nak sebut 6 orang mukmin dijatuhkan hukuman. Orang munafik yang buat cerita dia tak kena apa-apa, senyap aje. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kita sebutkan perbahasan yang lepas, Nabi kata jangan syirik, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anak, jangan mengada-ngadakan cerita. 3 darah yang saya sebutkan dalam kuliah bulanan yang lepas yang halal dibunuh oleh pemerintah Islam kepada orang Islam yang melakukan jenayah. 3 darah yang halal dibunuh. Yang pertama, darah orang yang murtad. Darah orang yang murtad kepada Allah Subhanahu wa taala, darah dia halal dibunuh. Macam mana halal dibunuh? Maka dijatuhkan hukuman pancung sehingga. Yang kedua, orang yang sudah berkahwin kemudian dia berzina dengan perempuan dan nikah, ataupun perempuan yang sudah berkahwin berzina, ataupun lelaki yang sudah berkahwin pun berzina, maka dia punya darah halal dibunuh. Cara dia lah rejam sehingga mati dengan dipanggil seluruh rakyat masyarakat umat Islam baling batu kepada dia sehingga dia mati. Ini cara ini. Yang ketiga, dipanggil orang yang bunuh orang lain, dipanggil hukuman kisas. Kisas, maka bunuh mesti dibalas dengan bunuh. Maka hukumannya juga adalah pancung. Dan semua hukum Islam ini, bila dijatuhkan hukuman, maka dosa orang yang bersalah itu semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, illa riddah, melainkan oleh orang yang murtad. Nampak? Orang yang mencuri, jatuh hukuman. Orang Melayu fikir, maaf sebut, orang Melayu fikir hukum hudud ni curi sposet kena buka tangan, itu tipu. Nampak? Dia ada kadar dia,
dia ada sebab, sebab dia mencuri. Kenapa? Duit dah banyak dah, curi pula 2.6 beli contoh. Ini masalah. Ini contoh orang kaya curi pula. Ini masalah juga. Maksudnya dia kena tengok juga apa sebab kamu mencuri, berapa banyak kadar kamu mencuri. Kenapa? Kenapa kamu mencuri? Bukan curi sebosan kat tangan. Dia kena faham. Ni kadang-kadang orang Melayu, orang Islam, ia sendiri beri kefahaman yang salah kepada orang Islam. Itu tak betul. Ada orang tua dekat Taman Medan, tempat saya, Haji tahulah. Dia jumpa. Kalau buat hukum wuduk ustaz, susahlah nak beli nombor ekor. Ladilah. Ini betul. Dia tersalah cakap. Allah Ta'ala nak tunjuk. Ini orang Islam cakap ni. Kalau buat hukum Islam, susah nak beli nombor ekor. Tahulah sana macam-macam hero ada sana. Apa yang tak ada, semua ada. Yang baik ada, yang bengong pun ada. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak menunjukkan sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hukum Islam inilah yang dapat menyelamatkan. Jadi saya sebut tadi tiga yang darah yang halal dibunuh, satu sahaja yang Allah Ta'ala takkan ampunkan melainkan orang yang murtad kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok dalam syarah yang belakang. Dosa-dosa besar seumpama membunuh anak, berzina, memfitnah, syirik merupakan dosa yang paling besar. Hukuman boleh menjadi kifarah. Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar ini merupakan seorang ulama hadis. Al-Hafiz Ibn Hajar, seorang ulama hadis, melaksanakan hukum hudud menjadi kifarah. Dosa sekalipun dikenakan hukuman tidak bertaubat, dan inilah pendapat jumhur. Dikatakan mesti bertaubat, ini yang dijazamkan sebagian tabi'in. Jadi sebut sidang jemaah, pandangan Ibn Hajar, seorang ulama hadis, orang yang dijatuhkan hukuman ke atas dia dengan hukuman agama, sekalipun dia tidak bertaubat, maka dosa dia akan diampunkan oleh Allah SWT. Ini hikmah dia. Dosa diampunkan macam mana? Seumpama dia baru lahir daripada perut ibunya sendiri. Ini hikmah dosa agama. Dijatuhkan dengan hukuman agama, maka Allah Ta'ala akan melaksanakan, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa dia kerana dia punya hukuman dijatuhkan dengan cara agama. Syekh Syanwani berkata, kebanyakan fuqaha berpendapat bahawa hudud boleh mengifarahkan dosa berdasarkan sahih hadis. Bahawa golongan fuqaha, maksudnya seluruh ulama fuqaha menyatakan bila mana hukuman hudud ini dijalankan, khisas ini dijalankan, ta'zir ini dijalankan, maka orang yang bersalah akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah sebut dalam suratul Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Allah sebut apa? Bila pembukaan kemenangan Islam itu sendiri, liyaghfira laka Allah, maka Allah akan ampunkan dosa dia. Ma taqaddama, dosa dia yang lepas, dosa dia akan datang. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, dosa yang lepas ataupun dosa yang akan datang. Kenapa Allah ampunkan? Kerana sudah kemenangan Islam. Dan selagi mana Islam ini takkan menang, selagi mana Islam ini tak menang, selagi manalah, selagi itulah orang Islam dia duduk dalam keadaan gelombang dosa. Selagi itulah orang Islam duduk dalam keadaan dosa. Kenapa? Kerana Islam tak menang. Selagi itulah orang Islam dia duduk dalam keadaan berdosa. Contohnya sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau Islam tak menang, kita tengok dalam iklan tu sendiri. Iklan orang perempuan cukup bulu ketiak pun ditunjuk dalam iklan, betul tak? Dosa tak dosa. Walaupun kita tak suka, suka tak jadi, tak suka, tapi lalas sekali hati kita, biasa dah. Kenapa? Kenapa? Sudah dilalikan, diajak oleh penjajah,
Tunjuk banyak kali, akhir sekali orang dah biasa dah. Benda ni biasa, tak ada apa-apa pun. Nampaklah. Jadi nak menunjukkan benda yang sangat simple, benda yang sangat kecil hari ni, nak menunjukkan hatta iklan sekalipun penjajah dia masuk kepada kita. Nampak? Mula-mula kita memang tak suka, tapi akhir sekali hati kita menjadi reda. Walaupun kita tak suka, akhir sekali kita dah jadi ghalib, jadi aghlabi dalam diri kita, kebiasaan dalam diri kita tengok iklan macam tu. Wallahualam. Jadi sebab itu sidang jemaah yang diberikan, jika selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala menyiksanya atau mengampuninya, maksudnya kalau dia ni tak terkena hukum, orang tak tahu dia mencuri, orang tak tahu dia berzina, orang tak tahu dia membunuh, orang tak tahu dia mengada-ngadakan cerita, lalu dia terselamat, lalu dia bertaubat kepada Allah, kalau Allah mahu ampunkan dosa dia, itu kerja Allah. Kalau Allah tidak mahu mengampunkan dosa dia, itu pun kerja Allah. Tugas dia hanya bertaubat. Dan orang yang melakukan dosa-dosa yang lepas, dia tak boleh menjejeh-jejeh cerita dia dekat orang lain. Tak boleh. Oh, cerita saya ni dulu kaki pukul orang, tak payah, cukup. Nampak? Ha, cerita habis. Nampak? Saya ni dulu habis semua cerita. Nampak? Kata Imam Ghazali, dia dah kembali kepada agama, dia pula cerita keburukan dia dekat orang. Dia dah duduk atas masjid, kemudian dia mencerita-ceritakan keburukan dia yang pas. Bimbang timbul riak dalam diri dia. Riak apa? Bukan riak melakukan ibadat yang baik, riak melakukan dosa yang pas. Orang fikir riak ni buat benda baik ya? Tapi riak ni juga boleh didatangkan dengan kita menceritakan zaman yang silam, zaman yang jahat, kita rasa seronok, rasa gairah, rasa hebat, akhir sekali timbul riak. Wallahualam. Tak payah cerita, cukuplah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan banyak.